Soalan yang seterusnya daripada Muhammad Razik ya. Muhammad Razik kata kebanyakan zaman sekarang pengeluaran barang kosmetik semakin berleluasa seperti gincu bibir, pencuci muka dan lain-lain. Apakah hukum pewarna merah gincu bibir atau bahan lain yang dibuat daripada cochineal? Adakah halal? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Cochineal kan yang terima kasih kepada okey tentang soalan cochineal. Kebetulan Ustaz, saya juga ada mengkaji ataupun menulis tentang masalah cochineal ini. Iaitulah cochineal ini kita boleh sebut sebagai dia kumbang betina yang mana dia boleh berkemampuan untuk menghasilkan pewarna yang hebat, warna pewarna merah. Jadi memang diternak cochineal ini, dia bentuk kumbang ini diternak dan dihancurkan. Kemudian dia menghasilkan pewarna ni dimasukkan dalam makanan pun dimasuk, bukan sekadar dalam gigi bibir. Tapi digunakan sebagai coloring dalam kita warna. Lepas tu kalau kita pergi ke pasar memang ada tulis cochineal. Baik, jadi cochineal ini dia termasuk dalam kategori apa Ustaz? Kalau kata perkumbang ni dalam kategori serangga kan, hasyarat. Serangga, itu serangga ataupun binatang yang tidak mengalir darah. Ya. Jadi bila kata haiwan yang tidak mengalir darah, dalam hukum bangkai haiwan yang tidak mengalir darah, contoh macam macam semut, macam nyamuk, macam lalat, dia tidak dikira sebagai bangkai yang najis. Kan? Bangkai najis kecuali lah dalam mazhab Syafi'i ini, kecuali kalau jumlahnya terlalu banyak. Kan? Jumlahnya terlalu banyak sehingga mengubah sifat ataupun kalau datuk dan air itu terlalu banyak sampai mengubah sifat air tersebut, maka dikira sebagai najis. Pun begitu, merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan tentang cochineal ini, dalam fatwa di Malaysia, dalam fatwa di MUI, di Majlis Ulama Indonesia, setelah mereka membahaskan tentang masalah bangkai cochineal ini, maka mereka mengatakan bahawa disebabkan dia termasuk dalam haiwan yang maknanya tidak dianggap sebagai najis, bangkainya itu tidak najis kerana dia tidak mengalir darah, maka dia diharuskan untuk di menggunakan bahan yang dihasilkan daripada cochineal itu, pewarna Ustaz. Tetapi dalam jumlah yang sedikit sahaja, dalam jumlah yang sedikit yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan. Tak silap saya, Kementerian Kesihatan membenarkan dalam berapa persen sahaja bahan yang dicampur dengan pewarna daripada cochineal ini. Pun begitu dalam masalah ini Ustaz, itu pada hal haram ni memang ada khilaf kan, ada setengah contohnya macam di Brunei, di Fatwa Brunei mengharamkan cochineal ini. Kerana mereka juga bergantung kepada fakta dapatan kajian bahawa cochineal ini dipati memudaratkan. Itu yang mereka dapatlah. Cuma dalam konteks Malaysia ni, fatwa dalam majlis fatwa diberikan juga, ada jemput pakar-pakar sains untuk memberikan pandangan. Jadi hasil kajian ataupun dapatan fakta yang diberikan dikemukakan kepada majlis muzakarah mengatakan cochineal tidak membahayakan kalau digunakan dalam kadar yang sedikit saja. Atas dasar itu dia diharuskan. Sebenarnya cochineal ini adalah harus untuk digunakanlah sebagai pewarna. Baik, sama ada untuk yang tujuan kosmetik ke, gincu ke, atau juga dalam food industry, maka cochineal ini adalah diharuskan. Haruskan, baik.